Masa pandemi bukan berarti kita berhenti untuk berlatih, berkarya, dan berprestasi ya, dalam gerakan pramuka. Masa pandemi kita harus tangguh, tetap berlatih, dan menjadi pramuka yang terus berkompeten. Dalam pramuka. Kami generasi muda yang gigih, bertekad kuat membangun negeri. Agar Indonesia membumbung tinggi, harum segera seantero bumi. Pramukaan istiqa Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramukaan istiqa Indonesia, dengan takwa kami meraih cita. Bangku tangkas teguh di dalam jiwa. Pramukaan istiqa Indonesia. Alhamdulillah di pangkalan kami, pangkalan SDI TJB Sabit sangat mendukung dan dalam kegiatan kepramukaan. Tentunya disertai dengan dukungan sumber ajar yang alhamdulillah kita terdapat lingkungan yang asri, juga sarana prasarana yang mendukung kegiatan kepramukaan. Ditambah juga sumber didik yang alhamdulillah sudah 100% mengikuti kursus mahir dasar sehingga memiliki keahlian dalam mendidik peserta didik di SDI TJB Sabit. Dan tak kalah juga sekolah dan yayasan sangat mendukung dalam kegiatan kepramukaan. Dengan sumber ajar, sumber didik, dan kebijakan dari sekolah maupun yayasan, maka program dan kegiatan di pangkalan SDI TJB Sabit terus berjalan. Walaupun 2 tahun kita mengalami masa pandemi, tapi kegiatan tetap berjalan. Terus berkarya, pangkalan SDT TJB Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berbagai macam kegiatan dan fasilitas yang mendukung di SDT TJB Sabit, SDT TJB Sabit siap menjadi pangkalan dan gugus depan
terbaik dan teladan di Kota Bogor dan menjadi mercusuar pramuka di Indonesia. Allahu Akbar. Salam pramuka.